Saya ingatkan, thariqah bukan untuk main-main. Kata Allah dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallaha yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsihi wa man awfa bima ahada 'alaihi Allah fa sayu'tihi ajran 'azima. Wallahu rasul alam bi murda wa makna. Sesungguhnya orang yang berbaiah kepadamu, ini waktu itu ayat ini turun kepada Rasulullah, berarti yang membaiahnya saat itu adalah Rasulullah. Innama yubayyi'unaka innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallaha. Sesungguhnya hakikatnya orang yang berbaiat kepada Rasul, kepada Mursyid, hakikatnya berbaiah kepada Allah, berjanji setia kepada Allah, siap sam'an wa ta'atan. Yadullahi fawqa aydihim, kekuasaan Allah di atas kemampuan mereka, kekuasaan Allah di atas keinginan mereka, kekuasaan Allah meliputi kemampuan mereka manusia tersebut. Artinya bagaimana? Dalam mengambil thariqah, kita harus tunduk patuh, kita harus taat ta'alluq, kita benar-benar tunduk patuh dalam thariqah. Artinya kita benar-benar mengamalkannya, bukan sekarep kadal, seenak dewek, bukan. Ah, kalau mau ya mau ngamalin, kalau enggak ya enggak, bukan begitu. Tapi yadullah fawqa aydihim, jadi diutamakanlah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsihi, siapa orang yang melepaskan bai'ahnya, mengkhianati bai'ah tersebut, janji setianya tersebut dalam pengamalannya, maka sesungguhnya ia melepaskan diri dari Allah Ta'ala. Artinya perbuatan dosa. Dia telah mengkhianati dirinya sendiri. Wa man awfa bima ahada 'alaihi Allah fa sayu'tihi ajran 'azima. Tapi siapa orang yang menepati janjinya, maka sungguh Allah akan memberikan limpahan pahala yang sangat agung. Apa itu? Dalam ayat yang lain disebutkan, wa allawistaqamu 'alat thariqati la asqainakum ma'an ghadaqa. Wallahu wa rasulullah alam bi murdi wa ma'ana. Siapa yang berjalan di atas thariqah yang lurus, maka pasti kami akan memberikannya air yang menyejukkan kelak. Apa itu? Air telaga Kautsar di surganya Allah Ta'ala. Kalau memang kita berjalan lurus di atas thariqahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thariqahnya Allah Ta'ala. Kemudian kalau kita ingin terhindar atau ingin lulus dari berbagai ujian permasalahan hidup di dunia yang biasanya akan senantiasa menyerang keadaan kejiwaan kita, yakni ketentraman kita, saya ingin memberikan nasihat begini. Jika engkau menyibukkan diri dengan kegiatan duniawi, lantas hatimu lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka engkau akan terbelenggu dengan dunia itu. Tapi jika engkau menghabiskan waktu yang sia-sia, menghabiskan waktu atau menyia-nyiakan waktu dari kegiatan yang bermanfaat di dunia ini, nganggur, diem, gak ada kerjaan atau lain sebagainya, dan hatimu tetap lalai kepada Allah Ta'ala, maka engkau akan terpenjara. Maksudnya bagaimana? Kita akan merasa sunyi, sepi, galau, gak karuan,
merasa bingung, itu akibat kita sendiri. Karena kata Allah Ta'ala, wa may ya'shu 'an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Wallahu rasul an nabiy murid wa makna dalam surah Az-Zukhruf ayat 36. Siapa yang berpaling dari mengingatku, Zat yang Maha Rahman, yang Maha Cinta Kasih, kata Allah, siapa yang berpaling dari mengingatku dan zikir kepadaku, maka akan kubiarkan setan menjadi temannya. Jadi jangan menyalahkan siapa-siapa, jangan cuma bisa berkeluh kesah kalau kita sering diganggu oleh setan. Kita diganggu oleh setan, oleh jin, apalah, kena erup-erup dan sebagainya, kemudian gelisah dan sebagainya. Ternyata kita sendiri yang berpaling dari zikir kepada Allah. Bagaimana mungkin bisa tenang tentram, sedangkan ketika kita, apalagi bagi orang yang sudah berbaiah menjalankan thariqah, ternyata thariqahnya tidak diamalkan. Maka bagaimana mungkin kita bisa tenang tentram menghadapi ujian-ujiannya Allah, sedangkan ujian itu wala nabluukum bisyarri wal khair fitnah, akan diuji kita dengan yang tidak enak ataupun dengan yang enak. Banyak orang yang ternyata tidak lulus dengan ujian yang nikmat. Ujian yang tidak nikmat lulus, mendekat kepada Allah, nangis dan sebagainya, tapi ujian yang nikmat banyak orang yang tidak lulus. Amalkan thariqahnya supaya kita lulus, karena hidup ini sebentar. Apalagi dalam thariqah kita cuma sehari sekali, cuma sekali dalam sehari semalam. Kita masih punya kemudahan lain, yang zikir Allah dan sholawatnya bisa sambil beraktivitas. Jika memang kita ingin terus diberikan ketenangan menghadapi berbagai macam permasalahan, takwa jalannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka jalan takwa diantaranya dengan thariqah. Supaya apa? Supaya kita bisa tadi yadullah fawqa aydihim. Kita benar-benar mementingkan keinginan Allah seperti itu. Ya. Maka jangan lalaikan thariqahnya. Amalkan thariqahnya supaya lulus. Maka dengan thariqah, thariqah ini ilmunya para wali, ilmunya Rasulullah, ilmu yang sangat tinggi, sehingga thariqah itu akan menjadi solusi kalau memang kita betul-betul menjalankan thariqah. Syekh Abdul Karim Mursyidut Thariqah Qadiriyah dari Syekh Ahmad Khatib Sambas sampai ke atas, orang yang lalai hatinya, yang kotor dihias oleh Syekh Abdul Karim. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Thariqah itu untuklah pembersih hati. Sebab tempatnya takabur di sini. Sebab tempatnya riya di sini, sebab riya tempatnya hasud di sini, dan segala-gala penyakit hati sampai penyakit ghaflah lalai kepada Allah Subhanahu wa taala sumbernya dari sini, yang memancar kepada otaknya, matanya, telinganya, sehingga kita menjadi orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibersihkan dengan pelantara Syekh Abdul Karim Al-Bantani melalui thariqah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dibersihkan itu thariqah itu gunanya diantaranya membersihkan hati, terutama daripada lalai. Kalau kita sedang mengucapkan la ilaha illallah, merasa didengar, dilihat oleh Allah Ta'ala, merasa diperhatikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya kita sambil bercermin la ilaha illallah, selalu kita robitoh kepada guru-guru kita sampai mampu robitoh kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bisa mengamalkan itu, aman luar biasa. Karena apa? Kita selalu merasa didengar, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau berbuat maksiat malu, mau ngomongin orang malu, mau nyaci maki orang malu, mau nyacat orang malu, karena kita selalu dilihat oleh Allah wa taala. Itulah diantara pentingnya thariqah. Semoga kita dimasukkan golongan min ahli la ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.